Mahalnya harga telur ayam ini menjadikan telur pecah justru menjadi favorit ibu rumah tangga seperti di Pasar Tomang Barat Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Harga telur ayam yang semula Rp28.000 per kilogram kini menjadi Rp32.000 per kilogram, pemirsa. Harga telur ayam masih tinggi di kisaran harga Rp32.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Tingginya harga telur ayam negeri di Jakarta membuat pembeli beralih dan memburu telur yang pecah atau retak. Di Pasar Tomang Barat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, telur pecah menjadi incaran ibu-ibu rumah tangga. Pembeli beralasan telur pecah harganya lebih murah dibandingkan telur yang utuh. Apa-apa mahal. Kalau nggak gitu kita nggak ada lebihnya, kan gimana mau ada lebihnya sih, beras aja sekilo udah 15.000. Orang daerah makannya singkong mau, kalau punya sawah. Bu, emang harganya yang normal sama yang pecah itu berapa sih, Bu? Selisih harganya? Ya paling 1.000-2.000, tapi kalau buat ibu rumah tangga kan lumayan aja. Akibat dari mahalnya harga telur ayam membuat pedagang mengalami penurunan omset hingga 30%. Lantaran para pembeli mengurangi jumlah takaran pembelian dari biasanya. Paling kurangi beli aja, biasa 2 kilo, biasa 1 kilo, biasa 1 kilo, biasa 1 kilo, beli 1.4, kita nggak bisa belanjanya kan begitu. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga pangan kebutuhan pokok yang kian hari terus merangkak naik. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.